Misi paket. Misi paket. Wow, ada paket apa nih? Paket berenang. Di packing kayu dan juga lumayan besar ya. Ya besar banget. Coba kita buka. Dia lagi. Coba kita buka. Nah, kita buka guys, pakai obeng Ninas. Dari mana, dari sini ya. Kayu ini kayunya mudah sekali. Terus bagian ininya. Hati-hati dengan pakunya ya. Pakunya banyak banget, hati-hati ya guys. Terus bagian yang mana ya? Ini ya. Ini aman banget nih paketnya datang ini. Iya, ini dulu. Terus yang ini. Apa lagi ngapain? Buka packing kayu. Kayu apa? Ini. Benang. Iya, apa ya isinya ya? Kita lihat. Aduh, susah. Aduh. Tarik, bisa nggak? Bisa, bisa. Awas, awas ada pakunya deh. Apakah sudah bisa terbuka? Ya. Satu lagi ya, sebelah sini. Ya. Oh, udah bisa? Oh, belum. Oh, sadenya. Sana sedikit. Hop. 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 Iya, dapat ya. Oke, terbuka adik-adik. Terbuka sudah. Nah, kita sudah bisa ambil paketnya ya, ini bisa nanti di mainan. Coba kira-kira ini buat senang tangan ya. Ini enaknya pakai cutter, tapi nggak ada cutter, jadi kita pakai obeng aja. Kira-kira apa yo isinya deh? Mainan. Mainan. Ya. Apakah benar mainan? Ya. Mainan apa ya? Mainan kolam benang. Bukan, kayaknya. Ore. Ini pertama yang masih. Ini adalah strapnya. Ini ada picknya. Ya. Wah, nggak jelas nih. Udah di sini. Nih. Apa itu apaan? Ini semuanya gitar. Alat-alat gitar. Apa itu apaan? Nah, yang ini namanya. Apa itu?
Ini namanya strap gitar. Strap gitar. Ini namanya strap atau tali gitar. Wow. Berbahan kulit dan juga kain hitam. Ya. Ini adalah bonusnya. Ini adalah kita beli gitar di Solo. Bonusnya ini. Ya, udah pakai. Pakai gitu dulu ya. Kemudian kita dapat apa lagi bonusnya? Dapat kunci L, berarti ini gitarnya tanam besi. Wow, keren banget, ada truss rodnya. Terus tadi ada picknya. Oh iya. Ini ada picknya. Ini picknya. Picknya apa nih? 73 mm bull pick. Kayak Chicago Bulls nih lambangnya. Oke, terus kita dapat senar Fender pure nickel wound. Nickel. Ini bisa taruh. Iya, enggak apa-apa, situ aja. Oh. Sepertinya wrapping-nya sangat aman ya. Tidak akan tercecer gitu ya. Aduh. Wah, jangan sampai aduh robek. Gitar Capo Features. Oh. Ini kapo. Ya, kita dapat senar. Senar Fender. 0,009. Ini adalah senar nilon ya. Nilon. Nilon. Kita lihat. Oh, string. String. Kok senarnya string ya? Iya. Dapatnya? Oh, biar kita milih. Ini gitar Capo, Capo. Boleh? Ya, boleh. Oke. Sekarang kita lihat gitarnya. Iya gitar. Oh, dibuka dari bawah. Bukanya dari bawah. Aman banget ya. Bodoy. Ini oke banget nih, recommended banget. Aman banget nih. Oke. Gitar ya. Coba. Senarnya nilon. Oh, jadi senar yang dikasih itu adalah sebuah... Ini punya apa? Punya adik kan? Ya, punya adik. Ini gitar untuk anak. Ini ya, yang bunyinya seperti gitar nari, yang kita... Ini buat nyanyi. Iya. Oh, nanti menyanyi ke teman saya. Iya. Ini adalah gitar ukuran 3/4. Tangannya sini. Nah,
gitu ya. Wah, nanti juga bisa. Ini guys gitarnya kelihatan di dalamnya itu made in Indonesia ya, Yamaha C1315. Nah, ini lumayan banget, ini harganya 300 ribuan deh, itu belinya di Solo. Benar ada trust roadnya. Oh ada tuh, coba tangannya pasti. Tuh ada trust roadnya. Terus apa lagi ya? Dryernya, nutnya. Oke kayaknya ya. Ade suka? Suka. Iya, selamat ulang tahun ya. Iya. Ade minta gitar. Kita cari gitar 3/4 yang bisa buat anak-anak tapi sebagai pengantar dia untuk belajar menuju gitar profesional. Nah, ini dia gitarnya guys. Oke ya. Nah, kita coba. Kita coba masukin strapnya. Ini bolongnya masih kecil banget, paksain aja gitu. Aku juga ya. Bagus ya? Ya, bagus. Ini ada asiknya di Solo ini, dia udah ngasih buat strapnya tuh, tinggal gitu aja. Terus di bagian bawahnya ya guys. Ya, oke. Okay. Ya, terpasang. Ini ya. Nah. Jangan berdiri, jangan duduk. Berdiri. Nah, dia main gitar. Iya. Inilah gitaris cilik bernama siapa? Oh, Morello atau Morello ya, Audio Slave ya. Rage Against the Machine ya. Nah, sini deh, sini anda. Kesanaan, munduran, munduran. Teman-teman mau lihat. Tuh, op, 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 jangan terlalu ke situ. Maju lagi. Sedikit, ya. Ya, silakan bernyanyi. Nyanyi Hala-Hala Bandung. Ya. Tuh, dua. Lagu apa lagi ya? Sini sayang, majuan itu mentok-mentok meja sini ya sayang. Mundur sedikit. Nah, ada di sini aja. Nah, ini cara masang kaponnya ya. Tunggu. Nah, bisa di sini. Apa ini?
bagian yang panjang ini yang di depan ya. Duduk ya. Ya duduk boleh. Oh pegel ya. Wah banyak sampah ini, sampah kayu, berdiri dulu dek. Berdiri dulu. Berdiri aja deh main gitarnya. Dah. Oke guys, itulah gitar. Inilah gitar yang kita beli di Shopee. Oke, kita puas. Terima kasih ya. Dadah. Ya, kita main dulu gitar 3/4 nilon. Indomaret. Sebelum berpisah nyanyi satu lagu lagi yuk. Yang mana ya? Nyanyi lagu apa ya? Lagu. Nah, dia mulai ngaco nih. Ujung-ujung pelesetan, ui. Nyanyi ini yang gampang aja. Semut-semut kecil mana? Semut. Tadi kan udah. Oh udah. Balonku belum. Balonku. Balonku ya. Ada 5. Balonku ada 6. Kita kuning, kelabu, kita dan kundang biru. Melutus balon hijau dan. Oh kaget. Hatiku. Sangat kacau. Balonku. Balon. Tinggal. Oke guys, ada sampai ketemu lagi. Kita mau latihan dulu ya, mau stand gitar dulu ya, terus latihan. Dadah.